Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan soal putra bungsunya, Kaisang Pangarep yang didapuk menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, sebaiknya ditanyakan ke Kaisang atau PSI. Hal itu disampaikan Jokowi merespon pertanyaan mengenai Kaisang yang kini menjadi Ketua Umum PSI. Usai meresmikan pembukaan Jambore Nasional Dai Desa Madani, Persaudaraan Muslimin Indonesia di Cianjur, Jawa Barat. Jokowi mengatakan kebiasaan di dalam keluarganya apabila sudah menikah dan berkeluarga harus mandiri. Keputusan yang diambil harus sudah dikalkulasikan baik buruknya. Jokowi mengaku bahwa sebelum memutuskan bergabung ke PSI dan kemudian menjadi ketua umum, Kaisang meminta doa restu kepadanya. Sebagai orang tua, ia merestui keputusan anaknya tersebut. Jokowi mengatakan dirinya tidak berpesan apapun ke Kaisang dalam menapaki karir baru politiknya tersebut. Menurut Jokowi, Kaisang sekarang sudah besar.